Tiklas Squad, Jeffrey speaking here. Jadi hari ini saya akan review satu gaming mouse daripada Techwear yang berasal dari Filipina. Dan mari kita lihat sama ada mouse budget seperti ini berbaloi untuk beli atau tidak. Cakap tentang budget, harga untuk mouse ni adalah sekitar RM89 Malaysia. Nanti saya akan letak satu link di bawah kalau you guys nak beli gaming mouse ini. Pertama sekali kita lihat pada material dan juga build quality. Kebanyakan material yang digunakan adalah plastik dan permukaan plastik tu adalah jenis matte. Jadi memang sedap dipegang. Lepas tu dia punya build quality pun kira okey. Masa saya goyang mouse tu pun dia tak keluarkan bunyi yang pelik. Dari segi berat pula, dia kira ringan sederhana iaitu 100 gram dan mouse ni tidak mempunyai sebarang sistem pemberat. Dari segi desain, mouse ni bukan jenis ambidextrous. Jadi ia tak sesuai untuk gamers yang bertangan kiri. Dari segi grip style pula, saya ni adalah jenis palm gripper dan saya rasa sangat selesa lah masa guna mouse ni kerana dia punya badan mouse tu tak terlalu leper dan juga tak terlalu tinggi. Tetapi bab selesa ni sangat subjektif kerana ia bergantung kepada saiz tangan kamu juga. Salah satu perkara yang saya suka tentang mouse ni adalah saya boleh tukar dia punya side grips yang menggunakan mekanisme magnet. Untuk tanggalkan, mereka ada desain satu tempat di mana you guys boleh masukkan kuku kamu untuk menyenangkan proses penukaran side grip. Tapi quality control mereka agak slack sikit kerana salah satu side grip saya tu tak berapa fit. Di dalam kotak, mereka ada bagi dua set side grips. Set yang pertama adalah yang biasalah, yang mempunyai permukaan rata. Lepas tu yang set kedua tu, dia ada tempat letak ibu jari dan juga alur untuk letak you guys punya jari kelingking dan juga jari manis. Di sebelah kiri, ia ada dua butang di mana fungsi mereka adalah back and forward dalam browsing internet. Lepas tu di sebelah atas pula, ia ada two-way scroll wheel ke atas ataupun ke bawah. Lepas tu, left and right click button yang menggunakan Omron switches. Tapi jangkaian mereka adalah 20 million bukan 50 million. Dan juga dia ada dua butang untuk tukar CPI. Untuk sebelah kanan pula, tiada butang. Sebelah bawah, dia ada dua kaki teflon yang sangat besar. Dan mereka juga sangat murah hati kerana memberi satu extra punya set untuk teflon fit. Dari segi sensor, mouse ni menggunakan optical sensor ataupun lagi spesifik lagi adalah infrared LED. Dan dia punya model adalah PixArt PMW3325 yang sememangnya mendapat sambutan yang baik di kalangan community gamers. Tapi kalau kita bandingkan dengan abang dia iaitu Techwear Talk, yang itu sensornya lebih bagus iaitu PMW3310 yang mempunyai maximum speed, acceleration dan juga tracking yang lebih bagus. Untuk leaf out distance pula, mouse ni adalah 2.5mm dan biasanya kalau LOD tu kurang daripada 3mm, maksudnya sensor tu memang bagus. Sekarang mari kita dengar sound test untuk setiap butang yang terletak pada mouse ni. Techwear Vector menggunakan kabel jenis braided dan panjang dia adalah 1.8 meter. Dan dia punya kabel tu adalah jenis lembut ataupun tak terlalu keras, jadi ia tidak mengganggu pergerakan mouse masa gaming. Untuk lighting, ia adalah jenis RGB yang terletak pada scroll wheel dan juga sebelah kiri kanan mouse. Tetapi ada satu perkara yang you guys kena tahu adalah warna lighting untuk scroll wheel hanya akan berubah mengikut CPI. Contohnya 800 CPI adalah warna putih, 1600 CPI adalah warna merah. Selain itu, mouse ni datang dengan software dan softwarenya sangat simple di mana you guys boleh save 3 profile dan dalam setiap profile tu you guys boleh ubah dia punya CPI, dia punya lighting, mouse parameters dan juga polling rate. Tetapi ia tidak mempunyai surface calibration lah. Tapi bagi saya, untuk optical sensor ni, permukaan mousepad yang lembut ataupun keras pun tak jadi masalah. Jadi, apa pendapat saya tentang Techwear Vector? Bagi saya memang recommend you guys untuk beli mouse ni kerana ia mempunyai sensor yang bagus, tracking pun okey, LOD rendah, lepas tu harganya pun sangat berpatutan.
Tetapi mouse ni ada satu pesaing yang sangat kuat, iaitu Logitech G102 Prodigy. Jadi kalau you guys nak beli gaming mouse, you guys boleh pilih antara TechWeb Vector ataupun Logitech G102 Prodigy. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau you guys nak join Tegila Squad, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Tegila. And I'll see you guys in the next video. Ciao!